السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق <applause> تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam salawat dan salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat azanillahu wa iyyakum jami'an pada kesempatan siang ini kita kembali melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis, tulisan Ibnul Jauzi. E, pada kesempatan siang ini kita akan membahas salah satu Talbis Iblis terhadap sebahagian orang yang mengenakan pakaian yang menunjukkan kezuhudan. Tapi sebenarnya e, bukan kezuhudan yang sedang mereka peragakan, tapi Ya mereka memperagakan sebuah eh, kejahilan ya dengan melak -melak melakukan sesuatu yang sebenarnya justru dilarang, yaitu mengenakan pakaian suhroh. Ya pakaian suhroh itu sendiri yaitu pakaian yang mencolok, pakaian yang sensasional, ya dan tujuannya adalah untuk Meningkatkan popularitas orang yang mengenakannya, sehingga menjadi pusat perhatian. Ya, pandangan mata akan tertuju kepadanya atau membuat decak kagum orang-orang yang melihatnya, ya, karena perbedaannya dengan yang lain. Pakaian seperti ini dilarang, Nabi shallallahu alaihi wasallam. Ya, melarang kita mengenakan pakaian syuhrah. ya, seperti orang yang mengenakan dua sepasang pakaian palsu, ya, untuk menipu manusia, untuk memperdaya manusia, ya. Maka dari itu, Nabi SAW jauh dari hal itu. Beliau mengenakan pakaian yang biasa dikenakan, tidak memakai satu jenis pakaian tertentu sehingga menjadi uh, uh, kita katakan perhatian ataupun menjadi kekhususan. Ya Nabi pernah mengenakan pakaian berwarna merah ya ketika penaklukan Kota Mekah seperti yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Al Baraq bin Azib. Nabi juga pernah uh, tertarik dengan jubah hitam seperti yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam uh, sahihnya dari hadis Jabir bin Abdullah ya dan beberapa pakaian-pakaian yang dibawa dari luar ya Madinah dibawa ke Madinah dan Nabi memakainya ya seperti itu jadi tidak ada satu pakaian khusus istimewa yang hanya dipakai oleh Nabi yang lain tidak boleh memakainya atau satu jenis pakaian yang tidak ada jenis lainnya yang dipakai oleh orang orang lain ya Nabi saw tidak seperti itu nabi memakai pakaian yang biasa dipakai oleh manusia, ya maka dari itu kita dilarang ya mengenakan pakaian syuhroh. Ini tujuannya untuk menjaga hati kita. Hati itu susah untuk dikendalikan. Kadang-kadang kita mengenakannya untuk uh, pamer, ya. untuk menunjukkan status kita, status sosial kita atau status agama kita, sehingga kita terlihat seperti orang seorang alim atau seorang uh, zak zuhud dan sejenisnya. Ya, itu tujuan kita yaitu untuk pamer. Dan ini tentunya tidak baik ya bagi hati kita. Ya, dan uh, hati itu berbolak-balik, ya bisa saja digelincirkan oleh setan sehingga kita melakukan itu untuk tujuan-tujuan duniawi. Misalnya untuk dapat pujian untuk mendapat tempat di tengah-tengah manusia, untuk ketenaran, untuk popularitas, ya dan itu semua mengganggu hati kita. Ya. Akan muncul perasaan lebih dari orang lain, akan muncul perasaan sombong, takabur, ya, keangkuhan yang dibalut seolah-olah dia adalah orang yang zuhud. Nah, ini sebenarnya bukan kezuhudan, mereka telah tertipu ya oleh iblis ya di dalam bab ini. Maka dari itu ya kita dilarang mengenakan pakaian suhrah. Larangan dan makruhnya mengenakan pakaian suhrah ya itu uh, diriwayatkan dari Abu Zar Al Ghifari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Siapa yang mengenakan pakaian suhrah, maka Allah akan berpaling darinya dan dia akan meninggalkan uh, hingga dia menanggalkannya hingga dia menanggalkannya ya yeah? nah demikian uh, diri juga dari uh, Ibnu Umar radhiyallahu anhu uh, radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa saja yang mengenakan pakaian suhrah maka Allah Subhanahu wa taala Kel, akan memakaikan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat kelak. Ya, dua hadis ini sanadnya daif, tapi bisa terangkat ya uh, menjadi hadis Hasan di Ya tentang celaan terhadap uh, uh, pakaian uh, kita katakan pakaian suhrah. Ya Ibnu Jozi mengatakan, ya. telah dinukilkan kepada kami bahawa Ibnu Umar melihat anaknya mengenakan pakaian buruk dan hina. Ya, lalu Ibnu Umar berkata kepadanya, "Jangan kamu pakai itu karena ini pakaian suhrah." Ya, ini pakaian suhrah. Ya, nah demikian. Ya, eh, jadi pakaian suhrah itu bukan eh, sesuatu yang apa namanya yang hmm, Bagus, buk, tidak harus, ya. Ya, pakaian surah itu juga da bisa dalam bentuk pakaian-pakaian yang lusuh, pakaian-pakaian yang buruk. Ya, jadi kembali kepada tujuan orang yang memakainya. Ya, dia pakai itu tujuannya untuk apa? Untuk dilihat manusia. Untuk dikenali manusia. Supaya manusia mengenalinya dengan satu ciri khas. Ya, dan dia menisbatkan dirinya kepada hal tersebut. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Ya, dia, mereka mengenal mengenakan pakaian-pakaian tertentu. Ya, biasanya mereka mengenakan pakaian wall. Ya, mengenakan pakaian wall yang kasar. Mereka berdalih dengan mengutarakan bahwa Nabi juga mengenakan pakaian wall dan mereka juga berargumentasi dengan keterangan yang diriwayatkan tentang keutamaan dalam mengenakan pakaian wal. Ya, ya benar ya, mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian wal. Ya, itu diriwayatkan sahih ya dari Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah. Ya bahwa Nabi sallallahu Wasallam memakainya tapi Nabi tidak terus-menerus memakainya, ya, sehingga menjadi ciri khas beliau. Tidak, beliau hanya memakainya sesekali saja, ya. Nah demikian. Dan mengenakan pakaian seperti ini bukanlah perbuatan mencari ketenaran di kalangan orang Arab, karena itulah pakaian mereka dahulu ya sehari-hari, ya, itu yang mereka punyai. Dan itu juga Nabi tidak selalu memakai pakaian itu hingga menjadi ciri khas. Itu yang pertama tadi, yang kedua hal itu biasa di kalangan orang-orang Arab mengenakan pakaian wall mungkin tidak biasa di beberapa tempat, ya. Nah demikian. Jadi eh, tujuannya di sini adalah agar tidak eh, tampil mencolok dan memang untuk me 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 menginginkan sebuah status dari pakaian yang dikenakannya. Nah demikian. Maka Nabi SAW mengenakan yang dipakai oleh orang-orang yang ada di kalangan beliau. Ya, ya di 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 lingkungan beliau. Nah, ada pun riwayat yang menyebut tentang keutamaan dalam mengenakan pakaian wal itu hadis-hadisnya maudhu, tidak sahih sama sekali. Ya, enggak ada keutamaan memakai pakaian yang berbahan wal. Ya, Nah, di lain pihak orang yang memakai pakaian wall tidak terlepas dari dua kondisi. Yang pertama boleh jadi ia ada seseorang yang sudah biasa mengenakan pakaian itu. Atau pakaian tebal sejenisnya ya. Ya, karena biasanya wall itu tebal. Ya, sehingga dia tidak makruh mak, eh, tidaklah makruh dan tidak termasuk pakaian suhrah baginya. Karena baginya itu bukanlah pakaian yang menarik perhatian orang, sudah biasa semua orang pakai pakaian seperti itu. Tapi ada beberapa pakaian yang, kalau kita pakai di suatu tempat, maka kita akan menjadi pusat perhatian. Nah, hindarilah memakai pakaian-pakaian seperti ini, ya. Nah, maka di sini juga pakaian suruh juga melihat tempatnya, momennya di mana kita pakai itu, pakaian itu, ya. Setiap pakaian ada momennya. Ya misalnya kita ya berada di majelis ilmu mungkin kita pakai gamis biasa. Kalau di tempat lain mungkin agak aneh gitu ya. Ya, nah demikian. Sehingga kita menjadi sorotan begitu. kita menjadi eh, pusat perhatian manusia. Nah, maka ya kalau bisa memakai pakaian yang biasa dipakai oleh manusia selama itu tidak bertentangan dengan syariat, silakan pakai. Karena Nabi juga memakai pakaian-pakaian tertentu, ya di momen-momen tertentu. Contohnya pada penaklukan kota Mekah, Nabi memakai pakaian berwarna merah. Ya, nah demikian. Di momen-momen di, di lainnya, Nabi suka memakai pakaian berwarna putih. Ya, dan kadang-kadang beliau memakai pakaian yang terbuat dari bahan wall. Kadang-kadang beliau memakai pakaian yang didatangkan dari luar negeri. ya dari luar Madinah. Itulah Nabi di dalam berpakaian. Jadi tidak ada satu jenis pakaian yang beliau khususkan. Dan beliau mengenakan pakaian-pakaian ini menurut tempatnya sehingga tidak menjadi pusat perhatian. Oleh karena itulah, ya kalau ada orang dari luar Madinah datang ingin bertemu Nabi, mereka tidak dapat menunjuk mana Nabi di antara sahabat-sahabat beliau. nah demikian karena beliau tidak menjadi istimewa dengan pakaian yang beliau kenakan beliau mengenakan pakaian yang biasa dikenakan oleh para sahabat ya para penduduk Madinah pada umumnya jadi pakaian wal untuk beberapa tempat tertentu itu tidak termasuk pakaian suhrah. sudah biasa orang pakai pakaian wal yang tebal apalagi ya di tempat-tempat yang memang pakaian wol itu bermanfaat untuk menahan dingin, misalnya di tempat-tempat yang memiliki empat musim misalnya. Ada musim dingin, ya. Tentunya pakaian wol itu bermanfaat bagi mereka. Tapi kalau kita di negeri tropis, iklimnya iklim tropis, ya, tidak ada musim dingin. Bahkan matahari bersinar terik sepanjang tahun. Lalu kita pakai pakaian wall yang tebal, ini aneh. Kenapa? Apa fungsinya dia memakai pakaian wall itu? Kalau bukan untuk sesuatu yang lain, ya. Kalau dikatakan untuk menahan dingin, udara tidak dingin. Negeri tropis, ya, cenderung panas. Nah, demikian, ya. Nah, kemudian yang kedua, dia adalah seorang yang suka bermewah-mewahan. Dan tidak terbiasa mengenakan pakaian wall, maka dia tidak sepatutnya memakai pakaian berbahan wall ini. Ya, orang yang biasanya pakaiannya halus, kemudian ya, untuk menunjukkan status dia mengenakan pakaian-pakaian seperti ini, itu tidak patut. Ada dua alasan: pertama, karena akan membebani diri dengan sesuatu yang tidak mampu ditanggung, dan hal itu tidak boleh. Nabi mengatakan la yang bagi lil mar'i ayyudhilla nafsah. Ya. Tidak layak seorang itu me menghinakan merendahkan dirinya sendiri. Ya, para sahabat bertanya bagaimana seorang itu menghinakan merendahkan dirinya sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat arda minal bala'i ma la yutiq. Dia mencoba memikul beban yang tidak mampu dia pikul. Ya. Nah, demikian. Jadi, ke, kalau orang yang tidak terbiasa mengenakan pakaian wall, kemudian dia mengenakan pakaian yang berbahan wall itu, yang tebal itu, dan cenderung kasar, maka mungkin, mungkin kulitnya bisa iritasi, ya, dan itu akan menyulitkan dia. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua adalah karena dengan pakaian seperti ini dia menyatukan antara ketenaran serta menampakkan kezuhudan. Jadi ya, dia coba mencari satu status bagi dirinya dan dia pakai itu untuk supaya dikenal orang. Ya seperti yang dikatakan ya kalau ingin terkenal lakukan sesuatu yang ya tidak biasa yang menyimpang ya yang berlawanan maka kita akan jadi Sorotan ya, para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, itu semua masuk kategori syuhroh ya, maka jangan dipakai atau tinggalkanlah itu ya. Jagalah hati kita, karena hati itu berbolak-balik ya. Ya, mungkin kita mengatakan, ah, "Saya pakai-pakai ini biasa seperti ini ya, bukan untuk mencari status, tapi ya, ya di dalam perjalanannya." Ya, mungkin ya, ya kita akan tergelincir ya ke dalam uh, suatu yang dilarang tadi, yaitu kita memang memakainya untuk mencari ketenaran popularitas. Ya, nah, hendaknya seorang mukmin menjauhi itu, ya, ketenaran dan popularitas. Ya, karena dia bukan sedang ingin menunjukkan dirinya hebat, tidak, tapi dia seharusnya dia menunjukkan bahwa dia adalah hamba Allah yang... tunduk jauh dari kesombongan, jauh dari uh, keangkuhan dan sejenisnya. Wallahu a'lam Diberikan dari Khalid bin Saudab dia berkata, aku berada di dekat Al Hasan saat Farqat menemuinya. Lalu Al Hasan mengambil pakaian lalu memberikannya kepada Farqat. Lalu berkata, wahai Furaiqit, ya, Hai Ibnu Ummi Furaiqit kebaikan bukan dengan mengenakan pakaian seperti ini. Akan ah, tetapi kebaikan adalah sesuatu yang ah, berada dalam dada dan dibuktikan dengan amalan, yaitu berada dalam hati dan dibuktikan dengan amalan. Nah, jadi bukan uh, dengan penampilan ya. Ya, jangan uh, hukumi buku dengan sampulnya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Baik. Diriatkan dari Al Hasan Al Basri juga bahwa suatu ketika ia dia beliau didatangi oleh seseorang yang mengenakan gamis wol. Ya, gamis yang terbuat dari wol, tentunya kasar dan tebal. Orang itu lantas mengenakan jubah bersama sorban yang semuanya terbuat dari bahan wol. Kemudian dia duduk. dan mengarahkan pandangannya ke tanah. Dia tidak mengangkat kepalanya, sama sekali. Al-Hasan sepertinya mengamati semacam sifat ujub pada diri orang itu, bahwa dia ingin uh, show ya, menunjukkan sesuatu kepada orang. Ya. Ya, dengan apa yang dipakainya dan dengan tindak tanduk yang dilakukannya. Taib maka Al Hasan pun berkata, sungguh ada suatu kaum yang menyembunyikan kesombongan dalam dada. Ya, menyembunyikan kesombongan dalam dada. Ya, bahwa sombong itu luar dalam, ya cara berjalan bisa dikatakan sombong, cara berjalan yang angkuh. Ya, itu yang nampak. Yang di dalam juga ada di situ kesombongan, yaitu hati yang sombong ya di antaranya adalah sikap ujub ya mencari ketenaran kemudian juga e, menolak kebenaran ya merendahkan orang lain itu adalah kesombongan yang ada di dalam dada maka al-Hasan pun mengatakan sungguh ada sesuatu ada su suatu kaum yang suka menyembunyikan kesombongan dalam dada demi Allah mereka mencemari agama ini dengan pakaian wal itu Seolah-olah itu adalah pakaian orang yang ahli agama, orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang tinggi ya tingkatan agamanya. Padahal ya enggak juga ya sesuatu tidak dilihat dari covernya ya, dari sampulnya, dari pakaiannya ya. Maka kadang-kadang kita tertipu kalau menilai seseorang itu hanya dengan apa yang dipakainya. Ya, nah, demikian. Wallahualam, alam wab, apalagi di sana ada indikasi bahwa dia memakai pakaian itu supaya terlihat beda dengan orang lain. Ya, bahwa status saya beda dengan kalian. Ya, saya ini sudah mencapai tingkatan tertentu. Ya, nah, demikian. Nah, ini bukan uh, perguruan silat. Ini ya, semakin tinggi tingkatannya, uh, beda sabuknya enggak. Ya, ya, di dalam agama enggak seperti itu. Ya tidak ada atribut khusus untuk menunjukkan si fulan ini takwa atau si fulan ini tingkatannya Islam ya, pakaiannya warnanya ini, tingkatannya iman, pakaiannya lain lagi, tingkat, tingkatan ihsan beda lagi pakaiannya enggak. Tidak dibedakan dengan pakaian. Nabi mengatakan at-taqwa hauna. Takwa itu di sini di dalam hati. Nah demikian wallahu alam bisawab ya. Nah maka uh, Al Hasan mengatakan tadi ya demi Allah mereka mencemari mengotori agama ini dengan pakaian wals macam itu. Wallahu alam bisawab. Ibnu Aqil mengatakan Itulah ucapan orang yang mengenal orang lain dan tidak terpedaya dengan penampilan luar. Satu ketika aku pernah melihat salah seorang dari mereka yang biasa mengenakan jubah wal itu. Tanpa diduga, seseorang datang dan berkata kepadanya, Wahai Abu Fulan, mendengar panggilan itu, maka muncul semacam pengingkaran dari diri orang itu terhadap orang yang memanggilnya tadi. Ya, semacam ekspresi tidak suka atas panggilan itu. Nah, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa pakaian walter tersebut berpengaruh terhadap mereka. Dan ini jelas tidak seperti pengaruh pakaian sutra terhadap orang-orang jelata. Ya, nah demikian. Ya pakaian sutra tidak boleh dikenakan. Ya, tapi pakaian eh, suhro ini ya ke, ya keburukannya itu kembali kepada orang yang memakainya. Nah demikian. Hingga ya ee eh, ketika dia dipanggil dengan sebutan yang tidak menunjukkan statusnya dia tersinggung ya dia mengenakan pakaian ulama lalu dipanggai dipanggil dengan panggilan biasa begitu ya tanpa embel-embel eh, eh, gelar atau status itu padahal dia bukan ulama juga ya bukan ustadz juga begitu tapi dengan pakaian itu maka dia seolah-olah ya sampai kepada derajat itu kalau nggak dipanggil itu dia tersinggung seperti di, di sini lah kita katakan sebutan haji kalau dia sudah pakai pakaian haji istilahnya maka orang memanggilnya dengan sebutan biasa dia tersinggung dia maunya dipanggil pak haji gitu ya karena pakaiannya itu pakaian haji lah istilahnya ya dengan jubah panjang dan lain sebagainya itu atribut yang di yang dikenakannya itu apalagi pakai apa namanya, pakai pakaian eh, seragam haji begitu ya, lalu gak dipanggil Pak haji itu tersinggung gitu. ya para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bisawab, taib, jadi uh, ini adalah uh, kita katakan uh, dilarangnya pakaian surah itu karena itu bisa mengusik hati kita ya, mengganggu hati kita ya sehingga muncul kadang-kadang keangkuhan, kesombongan ya, sikap ingin diistimewakan Ya dari pakaian itu Ya nah demikian Apalagi di majelis Pakaian penampilan sudah Mentereng kan begitu ya Seolah-olah dia adalah Ulama besar lalu diperlakukan orang Seperti orang biasa dia tersinggung Nah demikian Wallahu alam bisa Diriatkan dari Ahmad bin Umar bin Yunus Dia menceritakan Al-Tawri pernah melihat seorang yang mengenakan Pakaian wal. Lalu dia berkata kepadanya, "Pakaianmu ini menjadi bid'ah." Ya. Nah, ini uh, ya tentunya ya, kalau dikatakan urusan pakaian kan urusan duniawi. Kenapa ini di ya, dikatakan oleh Tauri ya kepada orang yang mengenakan pakaian wall tadi dengan perkataan, "Pakaianmu ini menjadi bid'ah." Ya, nah uh, uh, urayan ini mengandung penjelasan yang jelas, ya, mengandung penjelasan yang nyata dari Imam Salaf, Ulama Salaf yang mulia ini, yaitu sufyan as bahwa pakaian merupakan hal penting dalam kehidupan kaum Muslimin, dan Sunnah tidak membiarkannya begitu saja tanpa memberikan penjelasan dan keterangan. Maka siapa saja yang mengklaim setelah ini bahwa kaum muslimin tidak punya busana tertentu berarti dia jauh dari kebenaran. Ya, jadi ada aturannya. Ya, ada aturannya. pakaian-pakaian e, di dalam Islam, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang makruh, apa yang dilarang. Ya, maka seorang muslim ketika berpenampilan dia harus melihat pakaiannya itu syar'i atau tidak syar'i. Ya kemudian ya pakaian itu syar'i tidak syari'i-nya juga bukan hanya dari bahannya atau bentuk pakaiannya, tapi juga dari motif orang yang memakainya. Ya, nah demikian. Maka Sufyan Athori mengatakan pakaianmu ini menjadi bid'ah kalau seperti ini. Yaitu karena kamu ingin mencari satu kedudukan status di dalam agama dengan pakaian itu dan nabi tidak pernah seperti itu dan tidak mengajarkan itu maka tepat kalau dikategorikan itu sebagai suatu yang bidah ya suatu yang mengada-ngada di dalam agama wallahu a'lam al-hasan bin rabi' menuturkan aku mendengar abdullah Ibn al-mubarak menegur seorang yang terlihat memakai pakaian wal aku tidak suka beliau mengatakan dia kepada orang itu aku tidak suka terhadap pakaian ini aku tidak suka terhadap pakaian ini jadi eh, di sini ya Ibnu Mubarak menunjukkan ketidaksukaannya ya terhadap pakaian wal yang kasar itu, yang tebal itu. Diriwayatkan dari Yazid As-Saqa, ya sahabat Muhammad bin Idris Al-Ambari, dia bercerita. Aku melihat seorang pemuda memakai pakaian dari bulu. Lalu aku bertanya kepadanya, siapakah di antara para ulama yang mengenakan pakaian seperti ini? Ya, siapakah di antara para ulama yang melakukan tindakan seperti ini? Maka ia menjawab, Bishr bin Al Haris pernah melihat pernah melihatku berpakaian seperti ini, namun dia tidak mengingkariku. Ya, nah maka Yazid mengatakan, aku kemudian pergi menemui Bishr dan aku mengatakan padanya, wahai Abu Nasr, tadi aku melihat Fulan mengenakan jubah dari bulu, Lalu aku mengingkari sikapnya itu, perbuatannya itu. Tetapi dia malah mengatakan bahwa Bishr bin Haris pernah melihatku berpakaian seperti ini, namun dia tidak mengingkariku. Maka Bishr pun menanggapi, mengapa kamu minta pendapatku, wahai Abu Khalid? Eh, andai pun aku menasihatinya, tetap saja dia akan berkelit kepadaku. Ya, si Fulan memakai pakaian seperti ini, si Fulan memakai pakaian seperti itu. Ya, nah, jadi Uh, kita lihat di sini ya uh, sebagian orang ya biasa menggunakan ya uh, uh, si fulan melihat aku melakukannya tapi diam saja jadi kadang-kadang eh, sebagian orang awam ya menggunakan ataupun memanfaatkan diamnya para ulama terhadap apa yang mereka lakukan sebagai dalil bahwa itu boleh padahal belum tentu ya seperti di sini bisyar sebenarnya tidak suka orang itu memakai pakaian seperti itu. Ya, hanya saja ia tidak mengutarakannya. Ya, dia mengatakan orang ini kalaupun dinasihati, dia akan terus berkelit. Ya, dia akan berkelit. Dengan mengatakan si Fulan juga pakai, si Fulan juga pakai, jadi nggak ada manfaatnya menurut beliau. Jadi ini kesalahan sebagian orang awam, yaitu ya, mereka Uh, menjadikan diamnya para ulama itu sebagai pembolehan, enggak ada larangan. Ya, yeah. oh, si fulan enggak melarang. Ya, yeah. aku melakukannya di hadapan fulan, fulan diam saja. Diamnya para ulama tersebut bukan berarti jatuhnya hukum syar'i yaitu boleh, enggak. Mungkin ada alasan dia diam seperti yang diutarakan oleh Bisyr Ibn Al-Haris di sini ya yeah. wallahu alam bisawab Dilihatkan dari Abu Sulaiman Ad-Darani bahwa ia pernah berkata kepada seseorang yang mengenakan pakaian wall. Apa kata beliau? Kamu menampakkan busana orang-orang zuhud. Lalu pakaian wall ini memberimu apa? Ya, kamu memakai menampakkan busana orang-orang zuhud seolah-olah ini zuhud. Ya, orang zuhud itu mungkin memang betul-betul enggak punya apa-apa. Ya, selain pakaian itu, mungkin ya, sebagian orang ada yang sangat melarat keadaannya. Ya, tapi orang yang diberi kelapangan, janganlah dia sengaja mengenakan pakaian-pakaian seperti itu. Ya, nah demikian. Maka ketika ditanya kepadanya, lalu pakaian wall ini dapat memberimu apa, apa masalahnya kamu pakai pakaian itu, maka orang itu diam. Sesudah itu Al-Darani berkata kepadanya, sisi lahirmu memang kapas, namun sisi batinmu berbulu. Ya, sisi lahirmu sepertinya lembut, ya seperti kapas, ya lembut halus. Tapi sebenarnya sisi batinmu itu berbulu kasar. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, An-Nadar bin Sumail mengutarakan, ya aku berkata kepada seorang sufi, kamu mau menjual jubah walmu? Maka dia menjawab, kalau nelayan menjual jaringnya, lantas dia mau menangkap ikan dengan apa? Nah, itu jawaban orang sufi ini. Jadi memang mereka ingin menjaring manusia ya dengan pakaian itu, ingin menarik perhatian manusia dengan pakaian itu. Jadi ada bin Sumel ini menceritakan dia dia ber, bercerita aku ber, pernah berkata kepada seorang sufi maukah kamu menjual jubah wal walmu ini yang kasar ini yang kamu pakai ini maka dia menjawab ya dengan satu perumpamaan tadi kalau nelayan menjual jaringnya lalu dia menangkap ikan pakai apa gitu jadi memang ada tujuan tertentu ya untuk dapat ikan mungkin ya untuk dapat cuan atau untuk dapat sesuatu yang jelas adalah popularitas dan ketenaran, perhatian manusia, apresiasi manusia, decak kagum manusia, ya dan hormat manusia kepadanya, ya dan perlakuan istimewa manusia kepadanya dengan pakaian itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, demikian. Abu Ja'far ja At-Tabari mengatakan, keliru orang yang lebih memilih pakaian bulu dan wol yang kasar daripada pakaian kapas atau katun. Padahal pakaian ini halal. Ya, kapas dan katun itu halal dipakai, bukan sut, seperti sutra di, dilarang dipakai, ya. Orang tersebut mirip seperti orang yang telah yang lebih memilih memakan maka sayuran da, dan adas daripada memakan roti gandum. Ya, dan mirip orang yang tidak mau makan daging sebab khawatir syahwat terhadap wanita muncul dalam dirinya. Oh, saya nggak mau makan daging nanti Uh, Sahwat saya memuncak, ya, maka ditinggalkan makan daging karena kekhawatiran itu. Ya, ini adalah pandangan yang keliru, ya. Wallahu aalam Sementara makan daging kan halal, ya. Nah, demikian juga memakan uh, gandum juga halal. Lalu kenapa dia tinggalkan itu yang halal itu? Ya, seperti orang yang meninggalkan pakaian yang terbuat dari kapas dan katun. dan lebih memilih wal dan bulu yang kasar dan keras. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya, penulis mengatakan, yaitu Ibn Al Jauzi mengatakan, para para salaf biasa mengenakan pakaian sederhana. Ya, ya yang biasa aja, tidak mewah, namun tidak juga murahan. Dan mereka memilih pakaian terbaik untuk solat Jumat, solat dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha dan ketika menemui sama saudara muslim ya pakaian yang buruk pakaian yang bukan paling baik bagi mereka bukanlah pakaian yang buruk wallahu alam bisawab ya muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Umar bin Khattab bahwa ia melihat pakaian siara sy ya dijual di dekat pintu masjid kemudian Umar Berkata kepada Rasulullah, alangkah baiknya jika engkau membelinya untuk salat Jumat dan menemui para utusan yang menghadap engkau. Kata Umar kepada Nabi SAW. Ya, akan tapi beliau bersabda, Nabi mengatakan, orang yang mengenakan pakaian ini tidak akan mendapat bagiannya nanti di akhirat kelak. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian ya beberapa penukilan-penukilan uh, dari para salaf kita dahulu bagaimana cara pandang mereka berkaitan dengan pakaian dan busana yang dikenakan ya jadi semua ada aturannya di dalam Islam ya nah demikian wallahu alam bisawab nah mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan uh, siang ini mudah-mudahan bermanfaat lebih dan kurang saya mohon maaf aku lu kau lihada muslimin innahu wal rahim salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.